Something about you feels so different. Yeah, you mess me up inside. It's like your energy was kissing my soul back to life, was living. Now it feels like every part of me is dying. Yeah, you're gone without a trace. You left me where no one can find me. There's no sign of life out here. I scream and it goes silent. Pasti masuk Indonesia, Mahindra Thar cocok jadi alternatif yang menginginkan Rubicon. SUV B-segmen jenama India Mahindra Thar, pertama kali diperkenalkan di negara asalnya pada awal Oktober tahun 2020. Sebagai calon rival Suzuki Jimny, Thar yang juga bergaya boxy dikabarkan juga akan tiba di tanah air. Mahindra Thar pasti masuk Indonesia, tapi kami belum bisa bicara kapan, sekarang ini terlambat karena permintaan di India banyak, ujar salah satu sumber terpercaya kami yang tidak ingin disebutkan namanya. Bicara mengenai harga bandrolnya, saat diluncurkan pertama kali mobil SUV kompak ini ditawarkan seharga 9,80 lakh rupiah sampai dengan 12,49 lakh rupiah atau sekitar 199 juta rupiah hingga 253 juta rupiah setelah dirupiahkan. Yeah, you mess me up inside. It's like your energy was kissing my soul back to life. Mengenai tampilan, SUV tangguh asal negeri Bollywood ini memiliki bentuk eksterior dan interior yang mirip dengan salah satu SUV asal negeri Paman Sam, yakni Jeep Wrangler dan Rubicon yang dijual untuk pasar Australia. Seperti yang bisa dilihat, pada tampilan eksterior mobil ini memiliki garis lekuk yang kaku dan tajam. Pada bagian fascia, Mahindra Thar disematkan dengan lampu model bulat yang dipadukan grille berbentuk vertikal serta bumper yang kokoh dengan tambahan fog lamp di ujung bumpernya. Lampu sinyal berbelok untuk bagian depannya sendiri diletakkan di fender yang sejajar dengan lampu utamanya. Menengok bagian samping, mobil ini juga terlihat mirip dengan Jeep Wrangler yang mana mempunyai bentuk kaku, dengan tambahan over fender, footstep, serta penggunaan velg R18 berkelir silver yang dibungkus dengan ban berprofil 255/65. Untuk bagian atap, serta pilar B hingga C-nya mendapat sentuhan warna hitam yang terkesan begitu sporty. Bergeser ke bagian buritan, Mahindra Thar memperoleh bumper dengan tampilan kokoh serta stop lamp reflektor dengan pencahayaan berteknologi LED, sebagai ban serep sendiri ditempatkan di tengah pintu bagasi. Bergerak ke dalam, bisa dikatakan nuansa kabin mobil ini masih terinspirasi dari Jeep Wrangler yang terlihat kaku, namun tetap memberikan kesan mewah.
Momentum kesan kokoh dashboardnya menggunakan desain bertumpuk di mana cengkeraman tambahan penumpang depan memberikan traksi saat berkendara di jalan berkontur. Beberapa kontrol juga ditempatkan secara ergonomis di casing berukuran sedang, tepat di bawah kisi-kisi AC berbentuk lingkaran. Pada sisi pengemudi terdapat tampilan dashboard yang terlihat sporty dengan lingkaran merah beserta tampilan mid. Status kendaraan dan informasi. Kemudi Mahindra Thar memiliki desain spok yang dilengkapi dengan beberapa kontrol yang terhubung langsung dengan sistem infotainment touchscreen yang mendukung Android Auto, Apple CarPlay, USB dan navigasi. Di sisi kanan kemudi, Anda juga akan menemukan beberapa tombol konfigurasi yang bisa digunakan untuk mengakses berbagai fungsi dan mengatur informasi di layar mid. There's no sign of life out here. I scream and it goes silent.